Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Selamat datang ke channel YouTube Syuk. Dan terima kasih banyak-banyak yang mana dah subscribe channel Syuk. Yang mana belum subscribe tu, subscribe terlebih dahulu. Okay, subscribe. Subscribe tu tak kena bayar, guys. Okay. Untuk video kali ini, Syuk akan buat satu video tutorial cara nak tukar handle RS. Okay. Sebab handle tu dah bengkok, so Syuk akan tunjuk ajar cara nak tukar handle. So part-part yang perlu buka tu bahagian dada lah, bahagian dada depan, inner belakang, kepak kena buka lah, supaya sebab kat situ dia ada nut tau. Okay, dia ada nut untuk kita keluarkan handle, so dia agak sempit kalau kita tak buka dada tu. Untuk buka dada tu Syuk dah skip lah sebab video sebelum ni kan dah Syuk dah tunjuk kan. So Syuk terus ke macam ni lah, senang tunjuk kan. Okay, yang mana belum subscribe tu subscribe dulu. Okay, stay tune. Okay, jangan lupa like, share, komen di bawah. Okay, untuk kali ni Syuk rasa happy dan terharu sebab channel ni dah mencapai 1000 subscriber dan terima kasih supporter yang telah support Syuk. Okay, terima kasih banyak-banyak. Semoga hampa semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Okay, apa-apa pun kita layan intro terlebih dahulu. Okay guys, bye. Okay, sebelum tu hampa subscribe dulu lah. Okay, terima kasih supporter yang dah support Syuk. Channel ni dah capai 1000 subscriber tapi tak di accept lagi dengan Google AdSense, so kita kena tunggulah. Okay, cara-cara nak buka tu senang saja, simple. Okey, yang tengok kat sini ada bengkok sikit. Okey, sini ada bengkok. Okey, ni dah patah lah ni. Okey, untuk kita bukakan handle ni, terutama kita kena turunkan meter. Kita kena turunkan meter. Okey, kita kena pisahkan dia punya wiring di bahagian dalam ni lah, kita kena keluarkan. Okey, supaya nanti handle tu angkat senang untuk kerja kita. Okey, untuk barang yang kita nak kena guna tu macam biasalah. Kena buka dulu meter. Okay, meter macam biasa lah buka. Syuk dah tunjuk ajar sebelum ni. Selepas kita tu kita keluarkan meter, lepas tu kita kena buka lah dia punya nut ni. Lepas tu dia ada kat belakang ni, dia ada nut. Syuk dah buka lah. Okay, sekejap Syuk tunjuk. Okay, nut ni apa kena buka lah. Okay, dia nak screwdriver biasa je, buka je. Okey. Okey, lepas tu kita kena keluarkan dia punya wire. Ada berkaitan dengan wire-wire tu kita keluarkan. Okay, kita cabut. Okay, ini wire signal, ini wire horn. Kita keluarkan. Biasa. Okey, kita pisahkan macam tu. Okey. Kita tengok belah kiri ni dah kosong dah. Okey. Lepas tu kita pergi ke sebahagian belakang. Okey, untuk bahagian belah kanan ni dia tak macam di sebahagian sebelah kiri. Belah kanan ni dia banyak sikit. Kita nak kena keluarkan. Okey, kita banyak nak kena keluarkan. Okey. Kita buka dulu, macam pernah buat nut kat sini, screwdriver. Kita kena buka dulu. Aku buka dulu inner ni buat turun. Okay, tu kat sini ada wire starter, switch starter tu kalau cabut keluar. Okay, inner ni nak kena tukar lah. Ini nak kena tukar sebab dia dah patah lah, so kita kena tukar one set.
Okey. Okey, sebelum apa layan dulu, apa layan video ni, Bak Syuk ada nak beritahu lah sebab Bak Syuk terbaca satu komen dekat video sebelum ni yang cara kau buat lampu belakang tu kan. Ada subscriber Syuk ni kot, dia tanya, "Bang, kenapa suara bang macam tengah baca ketubah kat masjid?" Okey, kalau hangpa nak tahu, Syuk buat video ni dekat dalam rumah. Okey, Syuk tak buat dekat luar rumah. Kalau ikutkan nak buat dekat luar rumah, tapi disebabkan kadang-kadang jiran ni bising kan, kadang-kadang ada anak bising, so budak-budak duk main kat depan rumah, so kita takut ganggu. Gangguan tu apabila kita tengah ada gangguan, so kita nak tengah beri taklimat ke, kita nak kena nak sampaikan info, so benda tu jadi ganggu. Apabila ganggu, kita tak jadi benda tu fokus lah. Okay, so betul lah Syuk buatlah rumah. Okay, ha, ni lah bahagian ruang Syuk buat. Okay, hampa stay tune. Kalau hampa nak tahu untuk video ni, hampa stay tune dan like, share, komen di bawah. Okay, Syuk minta maaf banyak-banyak kalau Syuk lambat update ke apa-apa sebab Syuk busy sangat. Okay, ni pun sebab Syuk dapat peluang lah sebab owner beri laluan untuk kita buat video. Okay, okay, jom kita sambung. Hampa stay tune, like, share, komen dan jangan lupa subscribe di bawah. Okay, untuk bahagian di sebelah kanan ni, hampa kena keluarkan dia punya brake. Okay, brake dia menggunakan nut. Ada dua nut kat sini. Okay, dia ada dua nut kat sini. Okay, hampa, okay, hampa tengok lah. Okay, nut size 10. Hampa kena pakai T size 10. Hampa kena keluarkan dia dulu. And then bawah hampa kena buka dia punya ni, kabel throttle ni. Okay, layan. Stay tune guys. Kita dengar lagu dulu. Okay, dah terkeluar. Okay, ni bahagian dia. Dan last sekali, kita akan buka dia punya kabel. Okay, kabel. Kabel ni dia ada macam kita boleh belajar untuk tukar kabel throttle. Tapi kabel throttle ni dia agak sensitif sikit sebab kalau kita tak masuk kedudukan dia ataupun tempat dia punya ni, nanti akan problem, akan jadi sangkut kabel. Okay, kita kena buka dua nut ni. Kenapa pasal ada dua nut kat sini. Okay, okay, dia ada dua nut kat sini. Kita buka. Okay, buka atas bawah. Okay, pusing tadi. Dan nut ni jangan hilang tau. Nut ni jangan hilang. Kalau hilang nanti susah dia kerja. Pastikan cari bekas lah macam Syuk tak ada kita sebelum ni. Okay, lepas tu macam biasa cabut keluar. Okay, ni bahagian belakang. Di sini ada bahagian depan. Jom kita pergi ke depan. Okay, untuk bahagian depan ni dia ada nak tau dalam ni. Okay, dia punya trip. So nak ni bagi, jangan bagi hilang lah, jangan jatuh. Okay, okay, dekat sini apa tengok, dia ada beza. Kalau apa tengok, dia ada pin dekat dalam ni. So lubang ni, pin ni kena betul-betul duduk dalam lubang ni. Macam mana apa nak pergi duduk? Okay, apa letakkan wire, apa letak dia punya ni. Dan apa pusing tu, pemain cari dia punya ni. Okay, okay, sampai apa jumpa dia punya kedudukan lubang. Kalau tak pun boleh tengok. Okay, apa boleh target ni tu. Okay, nanti sampai Syuk lah, Syuk ajar pusing sampai dapat dia lubang. Tapi kena banyak sabar lah nak buka kabel. Sebab tu ada setengah kedai dia nak buka, ada yang tak mau buka sebab benda ni agak leceh sikit sebab nak kena buka macam ni. Kabel dia akan dadu pada sini bawah. Ok, ini bahagian belakang. Ok, Syuk tunjuk dulu. Ok, okay, dia punya ni memang susah sikit nak masuk. Ok, dia Syuk takkan skip lah video. Ok, tiba apa kita tengok update, jangan bagi dia terlepas dekat luar. Pastikan dia duduk dalam. Okey, nampak dia macam dah nak masuk ah. Tu lubang dia tu. Okey, nampak dia ada bunyi ketuk. So benda tu apa kena pergi rapat tu. Okey, kalau macam ni tak mau. Kena pergi rapat. Ha, kalau ada masalah jadi macam ni. So nanti kalau kita koyak minyak, okey nampak. Kabel dia tak mau pi. Ha. Okey. Nak buat kat, nak buat motor sendiri tak apa, tapi jangan buat kat motor orang. Ha, tapi kalau buat kat motor orang, kau kena buat teliti lah. Okay, buat
kalau tu orang tu biar lebih teliti jangan kalut. Okey, apa kena apa itu? Sebelum berkunci tu apa kena test. Okey. Okey, kena test. Sebelum berkunci apa kena test. Okey. Okey, cuba tunjuk lagi. Dah rapat dah nampak. Okey, kena rapat tu. Ada yang kena check dekat dia punya bahagian dalam ni. Dekat dalam ni tepi-tepi celah-celah ni. Okey, jangan bahagian kabel yang terkeluar. Okey, kalau ada kabel yang terkeluar nanti kemungkinan akan sangkut kan. Okey. Okey, kita nak minum. Okey. 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 Cuba tunjuk dia siap lah. Senang. Okey. Macam biasalah buka. Ingat lah. Yang ada pin ni bahagian depan. Yang ada pin ni di bahagian depan. Dia ada lubang. Okey. Kedudukan dia macam tu. Okey. Ha, dalam ni yang hilang. Hilang. Pisang. Okey. Lepas tu. Dekat sini dia ada tunjuk. Ada kabel B dan kabel A. Kabel A di bahagian belakang. Okey. Kabel A di bahagian belakang. Okey. Okey. Ni kabel A. Tengok kabel A. Sekarang kabel B. Kabel B depan. Okey. Kalau keluarkan dia. Okey. Nanti saya akan tunjuk cara nak pasang nanti. Okey. Okey, sampai jadi macam tu. Dan last kali kita akan buka dia punya ni. Pelincir dia ni kita akan buka. Buka untuk menggunakan benda-benda. Nanti kita terus pasang macam tu. Sebab ini isu dah buka dah sebelum ni. Okey, so okey. Nah, kan dia bukan macam ni tau, dia ketat sikit apa nak kena pakai impact. Apa kena ketuk pakai impact. Okey. Ha, ni isu dah ketuk dah buat. Okey. Okey, kita kena keluarkan dia. Okey. Yang kita keluarkan dia nanti sakit. Nanti kita pakai balik tau. Sebab kalau kita beli handle tak akan dapat. Ni semua kita kena buat keluar balik, kita kena pakai balik. Okey, sebab tu ada banyak sikit. Handle. Okey, sama pun di bahagian sebelah pun sama. Okey. Ha, macam inilah rekod video seorang-seorang. Tak ada siapa nak pegang. Okey. Sama je. Kau boleh nampak kot. Sama je. Okey. Sama je. Okey. Pini dia keras sikit. Kau kena paksa dia sikit. Kena beli aku pakai kain. Okey. Okay guys, so apa tengok dah nampak macam tu, parai sikit. Okay, jangan lupa stay tuned guys. Okay, lepas tu ada satu lagi. Sebab kita nak buka dia punya nut ni. Okay, ni kat sini lah nut handle. Okay, kita nak buka nut handle ni. So, terutama tu apa kena satu. Apa kena pisahkan dia punya wire. Okay, sini ada wire. Dia ada clip. Okay, dia ada clip. So, boleh nampak tak? Tu. Sorry guys. Tu. Model tak ada lagi nak beli GoPro. So kita rekod pakai handphone saja. Okey, kat sini apa kena pakai ni lah. Tu keluarkan dia ni. Tengah potong tau. Okey, keluarkan. Okey, lepas tu kita pergi kat sini. Ni. Dia punya pin ni. Kita tarik. Tarik yang kuat sangat tau, nanti patah. Tarik supaya kita nak keluarkan dia. Dan ini pun sama. Okey. Okey, tarik itu sikit saja, jangan tarik terlalu banyak. Okey. Sikit saja. Okay, sebab kita nak keluarkan dia punya pack. Okey. Okey, lepas tu kabel. Okey, sini laluan kabel kelas. Okey, laluan kabel kelas kena pakai ni lah. Jangan berkatang kau. Jadi kalau kita nak pasang baru pun kena hati-hati. Okey, pergi dia keluar tu je. Keluarkan. Dan kena ingat dia punya laluan kabel kelas duduk macam mana. Apa jangan main buka dan jangan main pasang aja. Okey. Okey, kat situ. Ha, kabel kelas dia akan lalu kat situ. Dan kabel brake dia akan duduk kat dalam ni. Okey, dan kabel brake. Kabel brake. Okey, dudukkan dulu tu dan dia akan sangkut kat sini. Okey, nampak. Dia akan sangkut kat situ. Ini dia akan sangkut kat situ dan duduk kat dalam. Okey. Dan untuk ni kabel kelas duduk kat dalam. Okey, macam tu. Dan untuk kabel wire ni pun duduk kat dalam. Macam tu dan kena kepikkan balik yang tu. Kena kepikkan balik. Okey. So ni macam tu dah. Okey. Ok,
Okay. Dan last sekali untuk cable throttle. Cable throttle ni simple lah ni. Senang je. Susah pun. Tak maaf eh kalau video tu tak apa nak menarik, tak apa nak cantik sebab tak ada orang nak pegang cable. Eh tak dapat air untuk recording. Okay, dan lepas tu ni dia punya cable throttle lah. Cable throttle tu kau kena keluarkan dia. Okay, kena keluarkan dia. Kena ada bukti. Kena tak nyakut. Kena tarik macam tu. Okay, maruk cable dah. Dia masuk daripada petok ni. Dia masuk daripada petok. Lepas tu dia akan main. Okay, aku kena tengok lah. Kalau cable B duduk bahagian depan. Okay, cable B duduk macam ni. Okay, ni cable B. Okay. Macam ni nampak seorang-seorang. Sebelah pegang cable. Sebelah pegang. Okay, satu lagi masuk sini. Okay. Okay, macam tu. Lubukan dia. Okay, bukan ingat eh. Cable A. Ni A. Cable A dia taruh ke belakang. Untuk cable B dia taruh ke depan. Okay, jangan lupa. Kalau apa lupa, apa ambil gambar tu. Apa snap gambar tu. Yes. Ha, apa tangkap gambar tu. Kat mana kedudukan wire tu. Dia duduk. Dan bawa buka. Okay. So, akan jadi macam ni. So, akan jadi macam ni lah. Okay. Jadi macam tu. Dan last sekali kita akan buka. Dan last sekali kita akan buka terus. Okey. Syukkan guna mesin. Depan untuk saya 14. Depan untuk saya 14. Okey. Sebelum tu apa lapik lah kain kat magat ni supaya jangan bagi ada benda yang jatuh dekat magat takut calok. Okey, apa lapik kain. Magat. Dan kalau kita pakai mesin. Okay. Belakang saiz 17. Belakang saiz 17. Kotak dulu. Kotak kan. Pegang. Pegang tu masuk di sini. Cepatkan kerja. So, mudahkan kita guna kerja. So, trik ni tak nak nak kosak. Okay. Okay. Yang ni paling penting. Yang ni cukup paling penting. Kau jangan boleh hilang lah. Okay. Nampak. Yang hilang nampak dia ada beza kat sini. Okay. Okay. So, nak masukkan dia. Okay, cukup tunjuk buka dia, senang je. Depan saya 14, belakang saya 17. Okey. Cuba bersihkan handle. Okay. Ah, macam tu. Sama nampak. Ni, cukup macam tu. Okey, dia pegang macam tu. Dan nak cukup macam tu. Okey. Okey, so soalnya rekod sama seorang geram geram ya, tapi ada lah boleh nampak sikit. Okey, cukup tak jauh sikit tu nampak. Okey, okay. Kalau tak mau pergi hilang dan tak mau lupa dengan kedudukan pada tak boleh ni kan, kalau celik. Okey, ini cara jalan yang paling selamat. Okey, ini belakang, ini belakang, depan. Okey, buat macam ni senang. Ini boleh hilang. Kenapa rasa takut biru ke apa ke? Aku buat macam ni. Okey, jom kita tengok. Okey, lepas sempur dah buka nak tu. Aku letak yang dia pihak. Betul guys. Okey, boleh letak yang dia pihak. Cukup. Dan masukkan yang baru. Tapi sebelum tu kau tengok lah. Ya. Yeah. Okay. Kita sambil bengkok sikit. Okay. Okay, dekat dalam ni dia ada satu sensor tau. Sensor ni dia detect untuk kita punya kelas. Okay, dia ni
terduduk di bahagian sebelah kiri. Okey, apa kena buka, apa kena patang balik. Okey, benda ni nak buka memang cukup berisiko bahaya. Okey. Alright, jom kita layan cakap pasang. Okey, untuk cakap nak buka resonance ni senang. Kau kena hati-hati lah, jangan sampai terbengkok dia punya ni. Dia ada pin ni. Okey, apa tarik slow-slow. Betul. Okay, dah terkeluar. Okey. Dan hampa masukkan balik dia macam biasa. Dia daripada arah. Apa ingat eh? Kedudukan pin wire ni, dia duduk macam ni. Okey, dia duduk macam tu. So, apa kena buat masuk daripada bahagian belakang. Okey. Okey, jom. Kita tengok. Dalam punya siap. Okey. Kena masukkan dia punya ni. Tengok. Pinnya kecilnya boleh nak jaga tau. Jangan sampai dia terkepok, terkelai. Okey. Masukkan dia macam tu. Lepas tu apa yang kena kena buat, kena tekan, apa kena tekan sikit. Okey guys, so tengok shoot dah tekan dah. Tekan tu. Yang aku kena uji test dia punya pin ni, dia makan tak? Dia tenggelam nak tekan. Okey. Alright. Kalau macam tu baru kita boleh teruskan kita punya kerja. Okey. Okey, macam biasa aku pasang balik. Nak. Okey tu, aku pasang balik. Okey, pin dia kata. Sudah dah. Tengok belakang depan dia kemok, bukan dekat bawah dia. Buka happy. Di sini dia agak sonok tapi jangan kunci terlalu ketat sangat. Kunci ketat sangat ni takut patah lah. Okay. Dan macam biasa. Nah, yang dia baru pun ada lubang agak. Sama, dia ni originalnya. Tapi sebab sensor tu tak dapat, so kena buka balik, pasang balik. Agak leceh sikit guys. So, minta maaf banyak-banyak. Kalau video ada rasa-rasa tak seronok ke apa ke, apa layan. Okay? Layan tu. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side. My love. Say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we punya laluan. Pastikan kabel dekat bawah ni jangan ada sangkut, so jangan ada terbelit. Okey. Lepas tu mau masuk balik dia punya roller menghala ke bawah. Dan macam mana kita nak pasang dan macam mana kita nak tahu kedudukan kabel A dan B terletak. Okey, untuk kabel A dan B ni dia simple. Petak bawah. Okey. Petala ke bawah kan. Okey, yang petala ke bawah. Okey. Di sini petala ke bawah tentu pok masuk. Okey, di sini bawah ni. Okey, boleh jadi blur pula. Okey, bagian bawah ni. Okey, ada dua tau. Okey, kalau bawa masuk apa jangan pasang sini. Bukan dia. Sini. Okey. Depan ni masuk kabel B. Okey. Depan ni apa masuk kabel B. Macam mana nak masuk dia? Masuk yang tu. Okey. Okey, dia tu. Dan satu lagi, dia tu housing. Dia terbelit saya apa. Okey, ha, dia tu kedudukan dia. Okey, kedudukan untuk kabel A dan B. Okey, lepas tu kita akan pasang.
Sebab tu cuba kata kalau tak ingat apa kena ambil gambar. Okey. Pastikan dia punya roll tu duduk betul-betul lah. Okey. Memang agak ketat sikit. Ramai yang duk tanya Syu kan kenapa kasar sangat abang pasang. Memanglah apa tengok nak masuk pun penuh. Oh tak kisah. Dia kasar-kasar pun kasar juga kan. Tapi kita kena teliti lah buat agak. Okey. Sebab hari ni dia agak susah sikit lah. Tak yang nak buka. Okey, ha ni tu. Okey, lepas tu macam biasa yang tadi Syu tunjuk tu. Okey. Ya tu. Kau ambil yang ada pin ni, klip ni, macam biasa. Kau bagi duduk balik dalam tu. Saya akan check kabel, macam mana kabel ada okey ke tak okey. Kau pergi masuk dulu. Dia ada slot tau dalam tu. Dia yang celongkang, dia ada slot dalam tu. Okey, ha okey ngam. Tengok ada bunyi. So, terus letak yang di yang belakang ni. Tu. Okey, sekarang kita akan test. Tengok dia ada terpegang. Kalau dia tenang macam dia terbuka tengangang sikit tu bermakna tak okey lah. Okey, betul. Okey, macam tu okey. Normal. Dan kita akan kunci balik balancing kita. Kunci macam biasa. Okey, separuh nak siap dah. Dan macam biasa kita kunci balik dia punya nut size 8. Jangan bagi hilang. Okey, macam tu. Okey, buat kunci yang pakai ketat. Okey, kunci yang pakai ketat. Jangan kunci longgar. Kita keluar gambar tu. Okey, alright. Okey, kalau dah macam tu, dan seterusnya kita akan cari kedudukan untuk letak kabel pack. Okey, punya kabel tu. Okey. Dia terletak macam tu. Dan kita akan naik. Yang berkunci dia dulu. Ini apa? Okey, itu. Okey, sorry guys kalau video agak panjang sikit, sorry eh. Okey, kalau suka tengok pun stay tune lah. Okey. Syu akan tunjuk satu persatu. Benda macam ni, okey. Kamu nak pegang dia. Pegang. Saya buatkan uji test. Sesuai dah dengan tangan buat. Okey. Kalau sesuai dengan tangan buat, aku kena ketuk sikit. Okay. Tengok dia punya kedudukan. Kelas dengan sama tak kedudukan dia. Kalau sama terus apa? Lock. Okey. Terus buka kunci. Okey. Okey sekali lagi. Okey. Naik kali. Okey tahu tu. Aku boleh tahu tu dengan orang buka kunci bahagian hadapan ni. Itu kunci tak tak. Okey. Ini kalau macam ni, ketuk sikit pun. Dan last kali buka kunci bahagian belakang. Okey, belakang dia ni ada nak. Dia ada dua nak kalau pegang. Untuk simpan dari. Okey, tengok sampai dia tak ada. Goyang-goyang tu, kira dia lah. Dan lepas tu dekat dia punya wire ni, kita tengok macam ada terlilit-lilit tu. Okey. Kita buka lah dulu macam tu. Okey. Nampak kat tu pun dah rapat. Okey. Kita rapat supaya kabel tu takkan terkeluar. Okey. Akan lalu dekat bawah ni. Okey, dia akan masuk dekat yang macam yang tadi Syu tunjuk tu. Okey, dia duduk kat dalam tu. Kalau Syu zoom tu mungkin saya nampak tu. Okay, nampak tak? Okey, ha.
duduk kat dalam tu, aku kena masuk daripada belakang. So yang besi ni apa, jangan tarik terlalu kuat sangat, slow saja. Ketuk sekarang lah. Sebab kilang tu dia ketuk kot. So, ikut cara dia buat. Okay. Dia panik pun lah. Lepas tu dia nak jaga. Dan dah sekali kabel wire. Okay, untuk kabel wire, dia biasa tadi kan pemasuk. Ni ada beberapa satu lock kat sini. Pemasuk. Okay. Dan jangan tekan, jangan tekan lah. Tekan yang tu dah. Okay, tak ada masalah apa-apa. Okay. Dan satu lagi dia punya wire sensor ni. Wire sensor dia kenal dia. Untuk masuk. Masuk dia sampai rapat. Dia ada ni. Yang hijau pekat ni duduk sebagai belakang. Hijau penuh ke depan. Sama yang wire sensor bright. Okay, kenal dia. Masukkan dia. Yang coklat ni duduk di depan, yang hijau kuning ni duduk belakang. Okey. Okey. So ini video agak panjang. Kita akan stop sampai di sini sahaja. Yang lele tu macam biasa aku pasang balik. Okey. Dan tu saja kita tukar dia punya handle. Handle kita dah tukar. Okey, dengan cable. Cable water main. Back pun. Lama, cantik. Okey. Dan tu macam ni biasalah aku pasang balik lah dia punya. Ni. Buka saja. Nah. Mudah bosku. Okay, simple guys. Okay, untuk siap untuk video kali ini, video tertera cara pasang handle. Okay, saya akan berjumpa di next video yang akan datang. Memang dia receh sikit. Okay, dengan handle dia macam dia bengkok sikit. Okay, dia bengkok menurun dan ada patah kat sini. Okay. So, okay guys. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kerana subscribe dan like. Jangan lupa like, share, komen di bawah. Kenapa suka dengan video show, lupa like. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih kerana support channel show. Minta maaf untuk video kali ini memang agak panjang. Sebab handle memang agak susah sikit kita nak buka. Okay, jenis shoot tak suka nak sikit-sikit untuk buat kerja supaya buat shoot tak nak nanti orang tak faham cara nak pasang. Okay, senang. Kalau apa tengok macam yang awal tadi dia macam ni. So, yang inilah yang baru. Okay, kita akan jumpa di video yang akan datang. Okay guys, bye. Assalamualaikum.